Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai obat alami ginjal yang mudah ditemukan. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Penyakit ginjal menjadi salah satu masalah kesehatan yang semakin umum terjadi di berbagai belahan dunia. Diperkirakan jutaan orang di seluruh dunia menderita berbagai jenis gangguan ginjal, termasuk penyakit ginjal kronis, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Selain perawatan medis konvensional, semakin banyak pula orang yang tertarik pada pengobatan alternatif, seperti obat alami ginjal yang menawarkan solusi terapeutik tanpa efek samping yang berlebihan. Di tengah tuntutan untuk hidup lebih sehat dan alami, berbagai bahan herbal dan obat alami ginjal hingga ramuan tradisional semakin diperbincangkan sebagai cara yang potensial untuk merawat kesehatan ginjal. Beberapa di antaranya adalah 1. Air putih. Meminum cukup air putih merupakan salah satu hal paling mudah dan penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Air membantu mengeluarkan racun dan limba dari tubuh melalui urin, sehingga membantu mencegah pembentukan batu ginjal dan mengurangi risiko infeksi saluran kemih. 2. Biji pare. Biji pare mengandung senyawa yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan membantu mengurangi beban kerja ginjal. Selain itu, biji pare juga mengandung senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan ginjal. 3. Jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan. Anda bisa menambahkan jahe ke dalam teh atau makanan sebagai bagian dari diet sehari-hari. 4. Biji anggur. Biji anggur mengandung senyawa flavonoid yang disebut proanthocyanidin, yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu melindungi ginjal dari kerusakan oksidatif dan peradangan. Biji anggur dapat dikonsumsi utuh atau dalam bentuk suplemen. 5. Daun salam. Daun salam mengandung senyawa antioksidan yang membantu melindungi ginjal dari kerusakan oksidatif dan mengurangi peradangan pada ginjal. Anda dapat menambahkan daun salam dalam makanan atau membuatnya sebagai teh. 6. Biji semangka. Biji semangka mengandung asam amino arginin, yang berperan dalam meningkatkan aliran darah ke ginjal dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin. Anda dapat mengonsumsi biji semangka kering atau biji yang telah direbus. 7. Buah cranberry. Buah cranberry mengandung senyawa proanthocyanidin yang membantu mencegah infeksi saluran kemih, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan ginjal. Anda dapat mengonsumsi buah cranberry segar atau jus cranberry yang tidak mengandung tambahan gula. Meskipun obat alami di atas memiliki manfaat bagi kesehatan ginjal, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat alami ini, terutama jika Anda memiliki masalah kesehatan ginjal yang serius atau sedang menjalani pengobatan lain. Selain itu, pastikan untuk mengonsumsi dalam jumlah yang tepat dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh profesional medis atau ahli herbal. Demikian tadi obat alami ginjal yang mudah ditemukan. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa dan terima kasih.